Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hejo, salam berkah melimpah ruah. Hejo, hejo, hejo. Yes. Oke, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, kaya raya, masuk surga. Amin. Oke, saat ini saya akan melihatkan trik cara agar es batu di saat beku di kulkas itu tidak nempel, jadi nggak sulit untuk dicabutnya ya. Jadi nggak terlalu sulit untuk dicabutnya. Bisa kita alasi, yaitu caranya bisa kita alasi dengan ini air mas yang kecil. Jadi jangan yang tebal-tebal ya, kita alasi plastik ataupun air mas begini nih, aluminium foil. Nah kalau yang sini kita alasi plastik. Ya plastik yang tipis-tipis aja ya, seperti ini plastik. Kalau untuk ini nih plastik pakaian nih ya, yang tipis banget. Ini bahannya seperti ini nih, plastiknya tipis banget ya, yang gampang sobek sih plastiknya. Jadi di saat kita untuk mengambil batu es itu nggak sulit ya. Ya. Beku, tapi kita untuk cabutnya nggak sulit mengambilannya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Salam untuk YouTuber pemula dan YouTuber yang senior. Tetap semangat, tetap berkarya, terus berbagi. Salam hejo, salam berkah melimpah ruah. Hejo, hejo, hejo. Yes.